Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel Limbo Perahu Naga. Oke, di hari ini saya akan coba upload progres pengerjaan lagi ya dalam galangan kapal kita ini. Oke, buat teman-teman yang sudah mensupport channel kami, terima kasih banyak atas supportnya ya. Terima kasih juga sudah men-share video-video kami. Kebetulan juga akun Limbo Perahu Naga ini baru-barusan ini 3-4 hari yang lalu kita dihack ya, dihack sama ini ya, Tesla Live. Itu kemarin jadi channel saya ya, channel kami ini dihack, kemudian dibuatkan dua video live Tesla. Tapi alhamdulillah sudah bisa kembali seperti biasa lagi ya. Semua video-video uploadan saya yang disembunyikan saya sudah bisa kembalikan kembali seperti semula. Oke. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa di subscribe channel kami ya, di like, di komen, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal. Oke, kita lihat ke dalam saja. Oke, updatean yang pertama, Bang Hardi tidak pakai baju seperti biasa. Speedboat pesanan Morosi, Kendari. Oke, bagian belakang ya, pijakan bagian belakang sudah teraplikasikan. Oke, jadi pesanan Morosi sementara ada perubahan ya. Jadi kita tangguhkan dulu pengerjaannya. Jadi ini ada perubahan sedikit. Jadi ini kita dinding juga belum dicor ya. Jadi baru sementara di di sini ya, disatukan dengan, ditempelkan dengan body bag bagian bawah, cuma belum dicor. Jadi kita tangguhkan dulu untuk speedboat pesanan Morosi Kendari. Oke, kita langsung saja di bagian depan ini, speedboat pesanan Mr. Jimmy. Ini sudah masuk tahap penghalusan kembali untuk bodinya. Setelah kemarin dibuat ininya ya, plafonnya. Jadi ini dirapikan kembali untuk bodinya karena ini mau langsung masuk proses pengecetan. Mantap. Oh ya, di bagian dalam spring bednya sudah ada ya. Oke, kita lihat ke dalam. Bisa baring. Mantap, ada bungolan ternyata. Oke. Langsung dihaluskan. Oke, jadi untuk speedboat Mr. Jimmy ini insya Allah sebentar lagi ya masuk proses pengecetan. Inti untuk 1-2 hari ini dia akan dihaluskan dulu untuk bagian bodi yang sudah didempul ya. Oke, bisa dilihat ini speedboatnya cukup besar. Oke, berikutnya 3 unit kapal transportasi, kapal untuk mancing, kemudian speedboat pesanan Pak Guntur untuk mancing juga dari Nabire Papua, sama dari Papua dan Konawe Utara. Ini masih menunggu lagi ya untuk proses pengerjaannya. Yang Konawe Utara punya tinggal pemasangan mesin, instalasi mesin. Ini pemasangan atau perapian bodi bagian dalam. Ini tinggal menunggu proses pengecetan. Oke, mantap. Oke, berikutnya Kiani 01 kapal transportasi. Ini ada penambahan pembuatan. Oke, dia semacam ini ya, kamar. Jadi ini lagi penginstalan untuk rangka besinya. Oke, jadi bagian depannya ada penambahan ini ruang
Ini pemasangan rangka, rangka besi. Oke, jadi updatean terakhir ya kapal Kiani. Mesin sudah alhamdulillah selesai. Ini penambahan ruang di bagian depan. Ini cuma untuk menutupi saja arah panas matahari dari depan. Jadi menutupi untuk bagian kemudi atau ruang steering. Oke, jadi untuk updatean kita hari ini singkat saja. Cukup sampai di sini dulu ya. Saya infokan ke teman-teman. Nanti kita lihat lagi untuk updatean berikutnya, apa saja itu yang akan ada perubahan pengerjaan di dalam galangan kapal kita ini. Oke, buat teman-teman yang sudah mensupport, terima kasih atas dukungannya. Semoga mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman yang sedang ditimpa musibah atau sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya ya, diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sampai ketemu lagi di updatean berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.